custom juga, saya bikin tak untuk mengisi edukasi tentang bonsai ya, pada siang hari ini. Ini saya di depan saya di sini ada sebuah bahan yang memang apa ya, ditujukan untuk ke depan menjadi sebuah bonsai yang lebih baik. Nah, pada awalnya di sini ada bahan. Jadi intinya sekarang pembakalan dulu guys, karena ini memang yang ada di depan saya sudah menjadi sebuah bakalan. Dari batangnya sudah ada, dan nanti komponen-komponen yang harus dipelajari. Jadi gerak dasar pada intinya kan ada terbagi dalam tiga komponen, yaitu akar, batang, dan calon cabang serta calon mahkota yang keluar pertama kali dari batang tersebut. Nah, akar di sini bisa ditanda kutip kalau ada, tidak selalu dia akar harus merata, tidak selalu dia harus mantang keram dengan kuat seperti kita. Jadi mewakili dari gaya masing-masing. Nek gaya insya Allah kalian juga sudah pada ngerti kan? Sitik-sitik oke. Sitik-sitik oke, wis sudah ngerti. Mana, mana. Jadi untuk menentukan sebuah bakalan yang dipelajari itu yang pertama bukan ketuknya, tapi unsur yang membentuk dari sebuah bakalan tersebut. Contoh ini. Bisa ada yang tahu ini kayak apa? Ada yang tahu silahkan jawab dulu. Pasir, formal. Ayo, ada yang lain? Formal. Surrealis. Itu aliran mana? Ayat gaya. Benar. Ini adalah bonsai formal berbatang tiga. Triple. Dan kunci paling utama dari bonsai yang lebih berbatang lebih dari satu, pokoknya embuh orang ngerti, embuh rawro, sing gede kudu jadi paling gede, paling dhuwur, paling opah, paling banyak komponennya harus nanti paling banyak, paling dominan. Ini udah benar, nanti tengah ini udah gede. Nah, yang jadi masalah adalah ini sama. Jadi space yang namanya batang, kalau ini segini, kok tingginya segini, yang kecil ini jangan sampai nyalip sama yang gede di sebelahnya. Terkecuali itu masih ada tiga cara untuk menyiasati ketika kita sudah dapat bahan yang terlanjur dipotong. Atau memang yang pertama adalah dikejar. Ini mungkin nanti dibiarkan dulu kalau memang yang pemiliknya menghendaki bentuknya seperti ini. Dibiarkan dulu, dilos sampai dia benar-benar nyalip yang ini. Yang kedua itu dimanipulasi, ditreatment, dan diberikan alasan kenapa yang gede ini bisa menjadi pendek. Contoh mungkin ditata, dikeroak, atau memang dikurangi, atau potongan yang memang sengaja ditampilkan ke depan supaya dia mendapat cerita kenapa yang gede itu jadi lebih pendek. Mungkin bosan bergede kayak kobongan lah, nanti itu menjadi sebuah alasan kenapa nanti yang gede ini menjadi pendek. Pokoknya kembulan belara yang teradung bite rapopo wis, pokoknya ceritanya kan nanti yang menerima, yang melihat kan punya cara pandangnya masing-masing, karena nanti juga menentukan dengan aliran juga nantinya. Nah, yang ketiga caranya adalah dihilangi atau dikurangi. Memang ini segini terus nanti ini dikurangi sampai sangat, dan harus diberikan space yang jelas mana batang mana cabang. Jadi jangan sampai tahapan itu menghilang. Jadi misalkan kok ada pola akar di sini, ini kalau nanti motongnya habis ini malah jadi cabangnya punya ini. Jadi memang harus ada space sedikit, entah itu 5 cm, 2 cm. Tapi yang jelas harus ini akar, ini batang, harus kelihatan.
tata letaknya, jaraknya itu terserah nanti bentuk bonsainya mau seperti apa, monggo silahkan. Yang kalian punya itu seperti apa. Nah, ini cara yang paling dekat atau untuk ngakalinya, ini biasanya dipotong. Dan untuk potongan pembakalan pertama, setelah potongan seperti ini, kok dia sudah tumbuh, diusahakan bekas potongan menghadap ke belakang atau ke samping. Bertujuan untuk misal kita dapat pohon yang lama nutupnya atau susah nutup atau bahkan tidak bisa nutup luka, itu tidak terlalu terekspos. Jadi kita luwes bisa koyok ngepen. Jadi bekas potongannya disembunyikan di belakang. Terkecuali memang dia ada tampilan terkesan tua, seperti mungkin pohon-pohon tertentu yang memang dia punya keringan, memang sengaja dia dikeringkan, disisakan untuk alasan dia patah di situ, menurunkan dari arah gerak tumbuhnya. Itu. Nah, ini kalau dipotong lagi makin lama nanti tidak gede-gede. Nah, makanya ininya dipotong. Yang potong malah di sini. Karena ini tuh kakaknya ini. Jadi ini harus paling banyak, paling gede juga setelah ini. Setelah yang utama. Dan tidak harus di tengah gitu posisinya. Jadi kemarin kan banyak sekali kayak tren kemarin serut rap. Itu banyak sekali, sangat banyak sekali bahan-bahan dalam pembakalan dasarnya memang benar-benar udah salah. Karena mereka ngejar ngetrap. Padahal enggak seperti itu. Kuncinya cari yang paling gede dulu. Itu jadi potongan paling tinggi, setelahnya ukurannya seberapa dia adiknya terus. Tidak harus di tengah, tidak harus di palingnya. Jadi yang penting itu bang paling gede di mana, itu yang diikuti menjadi as utama dari pohon tersebut. Karena otomatis kalau rap atau terjalin itu pasti punya pohon yang paling dominan di situ. Oke, berarti itu Mas Rudi, ini bisa kita tarik kesimpulan kalau itu berbatang tiga, ya. Gitu, yang tengah itu menjadi top mahkota. Oke, top mahkota, calonnya. Jadi yang dua itu bukan cabang, kan? Oke, nah. Karena memang di sini ada, dia mewakili satu akar ada di sini. Di samping-sampingnya, batangnya itu ada akarnya. Berarti itu gayanya? Kayaknya bonsai berbatang tiga. Oh, monggo kalau ada yang bertanya lagi boleh. Ini saya mediasi nggih, Mas Rudi. Nggih, mbantu napa? Membantu toh. Terus untuk perawatan. Sedikit saja ini kalau jenis bonsai vicus, kalau memang dalam tahap pembesaran, kalau ingin batangnya menjadi batang yang dominan, jangan pernah memelihara akar gantung sejak bakalan. Kalau memelihara akar gantung, setidaknya cabang proporsinya sudah dapat. Karena apa? Penggeknya dan itu kental. Karena dia batang ini tidak makan dari sini, dari ini. Nanti ini nyeking. Tapi kalau ketika ini proporsi cabang sudah jadi, silakan. Mau jadi aksesoris, jadi akar gantung, ya, boleh. Jadi ini akan dipotong? Potong dulu. Nembungin dulu saya ini. Itu vicus-vicus apapun sih sebenarnya. Jadi kalau proporsi cabangnya kok belum jadi, jangan nyerah akar gantung dulu. Apalagi pohon-pohon formal, merusak nih. Akar yang sini misalkan ada yang lagi dipecah, ini malah akan sulit sembuh karena cabangnya sudah makan dari ini. Tidak ada yang mumpah. Bertanya Mas Rudi. Ya, silakan. Tapi misalkan nek akar gantung itu toh, dipetet di ngene sisan itu juga. Boleh. Cuman kan treatment yang di bawah seperti apa dulu. Dan ketok luwes forase. Intinya. Karena otomatis ini ada jendolan yang mungkin kadang tidak
kurang mengenakan lah. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ada cara lagi, ini dipotong. Dipotong tapi tidak dihabiskan. Baru ditempelkan ke dasar atau pangkal akar. Baru diikat. Tapi ini benar-benar dipotong. Jadi ikut ke sini. Tapi ya. Tapi kalau ketika nanti percabangan sudah oke, proporsinya sudah dapat, kalau mau akar gantung mau jadi aksesoris, silakan. Karena itu juga termasuk apa ya, ada unsur-unsur yang memang mendukung mungkin. Seperti ini satu tempat biasanya cukup dipelihara satu saja. Alasannya kenapa? Harus memberikan space yang dimana dia dinamakan tabah. Jangan sampai satu tahapan itu hilang. Jadi batang, tabah. Ketika kok nanti di sini ada satu cabang lagi, itu cabangnya hilang nanti tahapannya. Jadi batang langsung jadi anak cabang. Diberikan space sedikit saja enggak apa-apa. Yang penting itu jelas. Di mana itu bisa dinamakan sebuah cabang. Dikasih space, baru nanti lunas yang lain berada di depannya lagi. Ada yang memang dipilih sudah, dia punya konsep dulu, memang dia benar-benar dipilih. Ya, terserah jenengan mau yang mana. Karena aku ya wis dewi-dewi juga. Kalau perpecahan cabang itu mas, misalkan kan di sini ada 3 terubusan atau lebih atau 4 lah. Lanjut space-nya itu udah kepana urang rumput gitu. Ya. Nah itu harus dipisahkan 2 atau 3 di muka B. Alangkah baiknya 2. Alangkah baiknya. Tapi kok telu ketok lu ora apa-apa. Selama itu bukan pohon-pohon yang kaku gerakannya. Contoh yang pohon-pohon yang punya 2 mata tunas berjajar. Oh. Nanti akan menjadi seperti letter T. Itu kurang kurang enak lah ibaratnya. Wagu loh. Wagu. Terus yang kedua, pilihlah cabang ke dalam itu dipotong dulu yang ke arah dalam. Sama yang kelek. Kelek-kelek. Lingkaran ini kan. Kok banget. Tapi ya mohon maaf ya nek bahasa saya campur-campur ya. Mudeng kabeh Mas. Sing mesti mudeng kabeh. Nah. Kan ngomong formal biasa angel e. Nek perlu blipet ndak ku mlaku gelap artinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini 2 tempat. Satu titik. Jadi yang dinamakan cabang nanti hilang. Nanti batang langsung jadi anak cabang karena dia hilang. Jadi setidaknya ada di depannya sedikit. Terkecuali ini di paling atas, ini yang sebelah jadi sini, yang satunya jadi terusan. Tapi kalau dia berada di samping, diusahakan satu. Tapi untuk pertama menentukan dia. Paling kalau dia punya liukan yang paling mudah banget, punya liukan, punya cekungan, nah cekungan tersebut yang dibuat untuk buka. Kalau misalkan dapat teras yang bentuk sini bahasanya sangar, kesan kedalamannya. Nenek bahasanya aku ora dulu. Jadi kalau konca yang pemunggung seperti ini jadi kayak tungguri dibokongi gitu. Nek bahasa pembonsai sangar ya kesan ke dalamnya biar hebat, tapi nek aku kui orang tungguri oleh geser Sampai tak duduk
hilang. Nanti kalau kalau dapat pohon serut yang susah nutupnya, lama nutupnya, enggak ketok melowok neng ngarang. Isolasi. Silang gini ya, itu bagusnya dipotong atau dipelihara atau di... Nah, tergantung pohonnya mewakili seperti apa. Ketika nah itu kok seperti dia berkesan tegas, sebaiknya diperbaiki. Tapi kok kalau gerakannya di atasnya kok luwes, banyak melebarnya juga, itu enggak apa-apa. Nah, tapi tergantung bahannya juga. Intinya disesuaikan. Disesuaikan dengan pola gerak batangnya juga. Karena tujuannya kita mengurangi melambat pertumbuhan. Iya, aslinya. Tapi kan kadang kita kayak nyeman atau mungkin kayak nyeman cabang yang ada di dalam main olah dari itu. Tujuannya ini. Tapi kalau ketika pruning mau dibentuk, mau dikawal seperti itu memang harus habis. Tapi pohon-pohon tertentu nggak boleh habis. Contoh sama-sama pikes, kalau ini Jawa seperti itu, setidaknya harus ada sisa daun, entah itu setengah atau satu dua yang berada di ujung. Ketika nanti tunas-tunas barunya keluar, baru daun yang lama itu baru dipotong. Kepancingan. Kepancingan. Kalau diingin, enggak. Ada beberapa pohon yang harus seperti itu. Ini terus jadi muncul seperti itu malah biasanya agak fatal kalau dihabiskan. Cabang kecil yang terjauh dari batang utama biasanya telat. Yang ke atas mesti lembek, yang samping jauh telat. Makanya kadang dikasih ada daun yang dipotong separuh itu cuma bentok-bentok. Sinarnya masuk, terus dia kepanjang pada dulu. Iya, bukan cabang. Walaupun tampaknya seperti ini bukan normal. Karena apa? Sudah dimulai ke atas dulu dari pangkal batang. Dan dinamakan batangnya ini hilang yang di bawahnya ini. Batangnya mana? Berarti kalau di sini udah nggak ada batang karena di sini urakat semua, berarti batangnya yang hidup dari ini. Itu tujuannya. Karena tumbuh di pangkal akar. Ditumbuh di pangkal akar, jadi tahap batangnya menghilang, dia digantikan oleh yang di atasnya. Nanti yang punya bonsai berbatang banyak di rumah engko tilek meneng. Pokoknya yang paling gede paling dua. Nek isih ra luwes meneh kok normal. Memang itu kok memang di arep seperti itu nanti batang besarnya di kelihatan dia memberikan alasan kenapa dia yang gede kok malah jadi pendek. Sampal kukui kebutuhan belara. Dia ngerti dapetnya pang mas. Ya. Terus kalau dapat bonsai berbatang banyak sih penting ngetelap. Nah, wingi-wingi. Untuk teknik pembakalan pertama, biasa ada yang menggunakan kawat, ada yang dilos dulu, ada yang pengarahan. Tapi ini kan dia kecil, jadi pengelosannya tidak terlalu banyak. Biasanya ada pengawatan pengarahan, tapi cukup pengarahan saja tanpa memotong ujungnya. Ya. Teknik pengawatan yang baik itu dua cabang satu kawat, jadi ngancing timunnya. Dan diusahakan dimulai dari bawah. Boten, niki bawah niki diusahakan disonggo lekase. Ketika ditekuk ke arah sebaliknya tidak gampang.
dari bawah, jangan dari atas seperti ini. Tapi yang baik itu dimulai dari ini. Pangkalnya berada di bawah pangkal cabang yang akan kita sambung. Barangkali Mas Lutfi bisa mengulangi kesimpulan tadi, kenapa bonsai itu bisa disebut batang 2, batang 3 itu? Ya, sebentar. Yang dinamakan bonsai berbatang 2 atau 3 biasanya tahapan awal dari yang namanya batang itu menghilang sejak pangkal akarnya. Jadi yang dinamakan batang di sini, kalau di sini sudah tidak ada. Karena di sini susunan akar semua. Sing dunake batang mandi. Kalau menghilang, ya yang atasnya yang diwakilkan menjadi batang. Ya, jadi ini menjadi susunan akar atau dasar, baru atasnya yang baru jadi batang. Itu berlaku untuk bonsai yang lebih dari satu. Jadi ora kepek sopoma. Nah, dalam nek dadak kepang ini tahapannya menghilang batangnya. Taruh batangin. Ada ini Mas Rudi. Kan ada sekarang sing do seneng program-program akar itu. Ya. Dipotong langsung di pangkal akar, itu kan mengurangi apa anatomi batang. Anatomi. Tapi kan masih bisa dinilai dengan gaya yang lain. Ya. Contoh, ubah. Sapu terbalik, berbatang tiga tapi pendek, boleh. Jadi walaupun kayak kenceng apa kayak program akar bogel, tapi kalau jarak dari pangkal akarnya pak sedikit, yang dihitung nanti batang atasnya itu bukan dihitung dari format. Nah, tetap berbatang tiga atau berbatang dua gitu. Jadi bayangannya formal itu ojo menong air abe. Dan formal itu bisa dicampur. Ketika Anda melihat bonsai formal kok pange teng kletok, itu sudah bukan formal naturalis lagi. Itu sudah eksotis, Formal ning dhuwur watu wis beda meneh. Cara untuk membuat tangke itu yang atas itu besar, yang bawah kecil itu bagaimana biar yang bawah itu membesar biasanya giler ini. Jadi pemotongan cukup di sini, tapi jangan dihabiskan ya. Dia disisakan segini, tapi ininya jangan dipotong ini. Dipres, tapi jangan dihabisin. Masih ada sisa. Takutnya jika pohon-pohon tertentu yang enggak mata pinahnya ora jelas, takutnya kalau dihabiskan malah ora kumpul. Garing ya iso. Gaunya enggak itu kan enggak bisa kumpul. Ini kan cuma pengarahan, Pak. Jadi ujungnya kan itu membesarkan ini dipotong. Ini biarkan. Tidak perlu dihabisin lah, tapi dengan cara pas pembentukan, deh. Yang pun bonsai alhamdulillah jadi ya enggak bisa satu ini. Misal, kok ini batangnya segini, kita ambil aja seperti gaya nanti. Besar cabang. Nek bisa kotika, kurangi lagi nanti dikit anak cabang. Nah, untuk perpecahannya Mas Rudi, misalnya dari cabang ke anak cabang itu berapa, harus berapa gitu? Tidak ada. Bebas? Tidak ada hitungan baku di situ. Maksudnya skalanya atau apa? Ya. Nih. Tergantung dari awal si punya pohon, yang punya pohon itu mau membuat bonsai sebesar apa, selebar apa, setinggi apa. Bukan gayanya dulu. Karena gue yang mau gawis gede apa sih? Jadi bisa menentukan jarak nantinya. Terus nanti Mas Rudi, itu finishingnya itu kan arah tumbuhnya agak ke, cara dari sini agak ke kanan. Ini nanti
apakah disesuaikan atau gimana? Kuncinya di sini sebenarnya ada dua, ada arah tumbuh sama akar dominan. Tapi di sini tidak ada akar dominan yang sangat mentolok. Akar penyangga. Oke. Kalau memang akar dominan ada yang mentolok, misalkan akar arahnya ke sana, itu yang menjadi titik kunci menentukan arah tumbuhnya. Ojo wale. Ketika oyot gede nongkene kok malah gerakannya romok. Mungkin tidak jadi kayak ongkol lima kualik misalnya. Artinya kriteria yang dinilai, kriteria yang di patemnya gitu ya maksudnya. Seni kok diatur. Iya. Soalnya kita bebas, iya bebas, tapi kalau di rumah. Nah, kalau kita misalkan seni itu kan beberapa seni tari lah. Kita ibaratkan kita seni tari. Kalau kita masuk paguyuban tersebut juga punya kriteria seni apa yang bisa masuk ke situ. Itu sama kayak juga kita. Kalau memang kita mengikuti salah satu organ yang diformas atau apa, kalau kita masuk yo. Aturannya diikuti aja. Memang seni itu bebas, tapi kalau itu di rumah aja. Ketika mau kita konteskan, kayak aturannya mereka sudah itu sih. Nah, saya jelaskan tadi ada kekeliruan sedikit, ternyata ini 4 batang. Oh, 4 batang. Oke, ini kok nyelempit. Maksudnya apa, Mas? 4 batang. Ya, multi terang. Kelam ya, leh. Jadi untuk pembakalan pertama harus diberikan space atau ruang di mana kita bisa melihat batang dan alurnya. Jadi di sini memang benar-benar kosong. Harus diberikan untuk sudut pandangnya harus diberikan di mana kita bisa melihat alur dari batang tersebut. Kalau perhitungan ya jane enggak ada hitungan pasti, tapi bisa diusahakan sepertiga dari ruang yang ada itu disediakan untuk kita bisa seperti intik dari alur tersebut. Dikit, Pak. Tidak terputus atau tidak tertutup oleh misalkan ada cabang di sini menghadap ke depan. Jadi pemberian cabang yang menghadap ke depan mulai dari tengah ke atas. Tengah yang dimaksud adalah tengah komponen dari percabangan. Kalau percabangannya mulai dari sini, biasanya kita ini mulai ada nanti yang ke depan. Tapi bisa digerakkan dengan ke kanan dulu atau ke kiri dulu, baru ujungnya tengahnya ke depan, ujungnya sedikit ke samping. Tapi gini ku, untuk membuat cabang yang ada di depan memang butuh jam terbang yang agak lumayan. Angel. Karena saya sendiri pun dulu juga perlu waktu yang sangat lama untuk membuat kue tetap luwes. Jadi nek saiki wah angel banget. Iya, memang itu angel, Mas. Membuat cabang yang di depan tanpa menusuk mata. Biasanya kisi-kisinya diarahkan ke depan dulu, ke samping, mulai ke tengah cabang ini agak ke depan, tapi ujungnya dilemparkan ke samping atau kanan atau kiri sesuai lokasinya, mau ke kanan atau kiri. Nanti daya penuh dari perantingannya menggunakan anak cabang atau ranting yang tersedia, bukan di ujungnya ke depan seperti ini. Jadi ini kan ke depan. Jadi ke depan dulu, dia buang ke samping, jadi ujungnya ke nanti penuhnya menggunakan anak-anaknya. Tapi itu memang butuh latihan. Soalnya saya sendiri pun juga itu lama sekali. Bicaranya nggak lepang neng ngarep neng ketok, terus tanpa nyolok motor. Istilahnya seperti itu.